Hey, selamat pagi guys. Ya elah, ketemu lagi sama kita-kita nih di mari. Ini apa ini, gimana nih puasa hari terakhirnya? Semoga lancar-lancar ya, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anyway guys nih, di pagi hari yang cerah ini nih, aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan tanpa tujuan alias ngebongsa. Jadi kita mau jalan-jalan naik kereta api nih dari stasiun Gandasoli menuju ke Cipatat. Nah, perasaan kan kayak gimana ya keseruan kita di dalam kereta? Pokoknya mah kemana we, yang penting OTW, cus ngeng. Sebelum kereta api benar-benar berhenti. Ternyata stasiun Cirengas. Sebenarnya kita tuh punya kayak Jepang-Jepang gitu ya, kayak belum ada kereta api tuh ada, cuman kita ngeliatnya ini kurang ya. Terus kayaknya mending agak dikit ini deh. Itu pemandangannya bagus banget guys. Yep deh. Wow, that's great. Mereka sedang membajak. Wow, tuhan wow, lihat. Lu udah kayak di Jepang kan? Kamu ngerasa di Jepang nggak? Anyong, anyong. Hai, hai, hai. Korea. Hai. Di Korea juga ada sih. Kan kalau kita lihat-lihat di film-film atau di drakor tuh kayak si kereta-kereta tuh masuk-masuk ke pedesaan, gitu, yeah. Ke kebun-kebun, ke sawah-sawah. Ternyata kita juga punya. Cuman kurang aja gitu. Kurang apanya? Anak muda lebih seneng naik motor gitu ya, kayak bikin macet racing ya. Bener-bener fasilitas sebenarnya kita juga kayak punya ada hal yang keren ya. Iya. Yuk kita lestarikan lagi kalian naik kereta. Yes, betul. Transportasi umum ya, jangan pribadi mobil-mobil gitu bikin macet. Dan juga mengurangi polusi udara. Dan saran nih kayak ke pengelola atau pengelola gitu ya, stasiunnya dibikin agak Instagramable, amazing, pasti banyak banget ya, biar orang-orang tuh pada seneng nih. Iya, jadi kalau konsepnya kayak standar aja tuh ya zaman sekarang biasa aja kan. Tahu sendiri kan anak muda sekarang itu media sosial itu jadi raja buat mereka. Betul sekali, jadi number one banget mau buat apa-apa. Ya, iya, inovasi juga sih buat KTKI. Iya, kalau lihat-lihat di film-film kan kayak Safi tadi tuh udah Instagram label ya. Iya, udah ada unsur-unsur apa gitu kan. Ya mungkin lebih iniin tempat budaya di tempat tersebut. Nah, gitu. Ada kuliner-kuliner. Kalau Jepang kan dengan bunga sakuranya. Ya, Korea dengan bunga. Ayo, pokoknya mah. Kita juga bisa sebenarnya. Pemandangannya udah bagus loh ini. Ya. Pasti bagus. Pasti bisa deh kalau Instagramable dikit. Iya. Biar cocok masukin feed. Ya. Ya mas sekarang mah tuh nanggung karena feed. Karena reels. Kebutuhan Insta story. Ya betul sekali. Ya, kita masuk terowongan. Ah, ini waktunya kita kabur dari zombie. Oh, zombie. Oh, kayak tebusan. Tidak. Kayak tebusan. Oh, iya pas gelap. Iya, pas gelap.
gelap gini, tiba-tiba zombie datang. Enak videonya tuh ya, salah kan? Siap-siap ya. Hitam dan kuning lo kayak lebah banget. Hei, panjang tau. Ini di apa? Idenya apa sih? Tembok kan? Kebayang nggak sih kalau tiba-tiba ada zombie yang dibuka segala tadi? Saya suka akan gak sekali teror. Ada nomor WA aja tuh. Hai, lagi kali. Paradang, paradang, woi. Paradang, paradang, woi. Paradang, paradang, woi. Ada tent. Di tent itu di tent kan? Apa juga? Gue sih ya benar terus sih gitu. Kita terbebas akhirnya guys. Kita berada di dunia lain. Apa punya quiz? Jawab jujur, jawab cepat. Oke. Oke. Hitam atau putih? Putih. Best friend atau fake friend? Best friend. Duit atau cinta? Cinta. Bucin cepat. Blackpink atau Aespa? Blackpink. Blackpink dong. Nan pipis atau nan modal? Nan modal. Pipis-pipisnya gue harus modal bisa pet-pet aspen di aspen. Oke. Cowok tajir tapi jelek atau cowok ganteng tapi miskin? Tajir jelek. Tajir jelek lah. Mungkin bisa dioperasi anjing. Oke, duit anjing. Bakso telur atau bakso cincang? Bakso cincang. Oke. Telentang atau nungging? Nungging. Astaga. Aduh. Parah. Suka yang nungging soalnya. Satu lagi terakhir. Panjang berurat atau kencil semeg? Panjang berurat. Apa semeg? Orang bisa tadi sih. Astagfirullah, baru gitu namanya. Astagfirullah. Apa itu? Kasihkan bercanda, jadi lupa nih kalau pemandangan sepanjang perjalanan itu aduhai banget, guys. Lihat deh. Ada gunung, sawah, terus juga aduh, ada matahari juga gitu ya kan. Aduh, nih, aduh dramatis banget deh. Jadi pengen nyanyinya tulus gitu ya, hati-hati di jalan gitu. Aduh, gila. Indah banget nih. Sungguh indah negeri ini, ya Allah. Atau tertukar di dalam kereta. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menggunakan jasa angkutan kereta api. Setelah kita turun, kita langsung beli lagi tiket. Untuk keluar adalah pintu sebelah kanan arah datangnya kereta api. Untuk keselamatan dimohon kepada para pelanggan supaya tidak membuka pintu sebelum kereta api benar-benar berhenti. Yeah. Alhamdulillah nyampe juga di stasiun terakhir, itu stasiun Cipatat. Cipatat.
Dan sekarang kita langsung beli lagi tiket untuk balik lagi ke Sukabumi. Eueuh gawe. Iya, kita balik lagi ke Ganda Choli. Lagi ada gawe. Oh my god, hari ini cerah banget. Ya. Manda. Yes. Oh. Annyeong. 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 Langsung beli tiket lagi, langsung beli tiket. Ini orang KTP sama KTP saya. Oke, KTP saya. Enggak buat KTP, hadir. Ini nih, muter. Rp5.000 enggak. Enggak bisa. Apa tuh gerbang paling belakang enggak? Boleh? Boleh ya? Ye. Yeah. Makasih Aa Nurdiansyah. Ya, aku nggak ada lemari ini. Ini bener-bener tuh. Aku kembalian. Thank you. Udah kan? Udah kita tunggu di belakang aja. Ya, nggak dapat tiketnya. Aku terus. Orang ada kerjaan. Iya, orang ada kerjaan ya. Berangkat dari Gansoli. Berangkat dari Solo. Masuk lagi. Iya emang bener. Touchdown langsung kita going. Iya, kita kan menunggu maghrib, ngebawa waktunya kayak gini. Iya, biasa pengangguran ya. Gak ada kerjaan emang kita. Kita gak punya kerjaan. Jadi buat bos-bos pasti kita kerjaan. Kita lama-lamain di WC lama doang. Iya bener ya. Kita tuh jam berapa sih berangkat? 8.45. 8.45, ya Allah, masih lama dong. Jajan cilok dulu boleh nggak? Rame ya. Mana ada Tahiti nggak? Tahiti hiti. Ya Tahiti hiti. Hari ini cerah banget guys. Kuat belum? Masih kuat gak? Masih dong. Apa mau ngajakin aku godin? Ayo, aku menerima endorse. Endorse ya, yang penting di endorse ya. Tuh, dengar ya. Yang penting endorse, kalau disuruh gue, yang penting endorse. Gabut pisan, sumpah. Gabut pisan. Tadi bapak-bapak apa? Di belakang kita juga gabut. Ya, namanya kita teh Papalidan ala kereta api. Iya, Papalidannya. Ngabongsang. Ngabongsang. Ngabongsang, nah pakai kereta api, lain pakai truk. Ya. Ini bagus toh, bagus toh. Ada gelembung-gelembung. Lagi dong, Bang. Annyeong, Cipatat. Cipatat annyeong. Annyeong seo, Cipatat. Bagaimana liburan kita kali ini? Yeay! Walaupun hanya modal Rp10.000. Rp10.000 tapi daripada enggak sama sekali. Next kita mau nyobain ke kereta api Jogja. Oke. Yeay. Cukup ya. Dan kita ini udah CTA. Rp10.000 kita dapat view yang bagus. Boleh dicoba? Ya, boleh dicoba. Jadi buat kalian yang gabut kayak kita nih yang enggak punya kegiatan kalau liburan bisa dicoba naik kereta api doang, bolak-balik PP, nikmati pemandangan. Sering konten. Betul. Foto. Harus nyubuh ya. Harus nyubuh ya. Harus nyubuh ya. Biar fitur. Yes. Yes. Sekian liburan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kemana baik?